Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 11 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum lanjut, sila like dan subscribe dulu ya channel saya. Go ahead saja. Okey, petang ini kita ke Bazar Ramadan Bugis yang terletak di simpang Ladang 3 Miri. Saya dalam perjalanan balik ke Miri, melihat di sebelah kiri simpang tadi tu banyak khemah. Saya terus masuklah di simpang ni. Apa nama tempat tu? Ladang 3 kan? Sini ada 18 buah gerai anjuran SPB. SPB itu Sarawak Plantation. Kita berhad. Terima kasih ni. Keseluruhannya peniaga di sini adalah bermangsa Bugis ya. Saya nampak menu yang dijual agak sama. Apa tu? Berapa tu? Kurangin ke? Seperti di tempat-tempat lain juga. Ha? Namun begitu ada yang special di sini. Kau siapa? Nanti kita review. Kita bagi review aja. Ah. Berapa sikit? RM3. Sama lah. Rojak dah. Sibu pun sama. Rojak dah. Tidak di sini selalu beli bang steak di Ladang 3 tu tak? Apa ya? Orang kampung tu lah. Banyak juga bang steak lah. Kenapa beli tak ada? Ha? Tahu ke bila? Kubuk balik tu. Kedua ada bazar tu. Ya, kita. Ladang 3. Keripap. Apa inti keripap pak? Ini bukan keripap tu pak. Apa namanya? Hah? Keripap mi. Keripap mi. Makan dengan sambal. Macam tu. Ni apa? Resepi Indonesia. Cari pap mie, makan dengan sambal tu. Untuk sambalnya lah. Wah, cuba kita makan. Sudahlah. Jangan resepi wang Indonesia, bangsa apa? Bangsa Bugis. Bugis. Pasar. Cuma kita belajar malah ya. Kita orang sana kan? Kita orang Bugis. Wah, saya ada juga Bugis tu. Pernah balik kah? Ya. Ha? Tak dah jadi orang situ dah nak? Oh, balik juga. Ini balik tu. Ambil pekerja je. Oh, buka bang. Oh, kita jual panggang aja lah. Panggang, cimbong. Tu kita jual pun tu. Panas oh. Sate. Ha? Sate. Ikan. Oh, tu jualnya sate. Lah dia agak lalat. Setakat yang saya tahulah lawatan saya ke sini tadi cuma ni apa tu kari pap mi tu je yang lain. Sementara itu umai tak ada, bubur pedas tak ada. Yang lain kuih mungil tu agak sama lah, air pun sama juga. Tak ada bezanya. Terima kasih.
Betul lah tuh, lain padang, lain belalang. Mereka bercakap sesama sendiri pun tak ada cakap bugis. Saya tengok lah, saya dengar. Cakap macam kita je. Di belakang tu, jalan raya Penbonio, lebuh raya Penbonio sebenarnya. Oh, ada yang saya mumpul. Bukan macam sidak ya lah. Oh. Apa jual kita tu? Tu apa anda undi? Tu bergedil. Ya, bergedil. Waduh. Tahu tak tapuk? Malunya. Oh, tak tahu. Ah, sini jaga tak awak. Cakaplah semalam. Kau bugis. Sampai mana cakap bugis? Bugis pun tak mesti banding. Cakap apalah? Cakap biasa je, Pak. Puasa lah. Sepanjang bulan harus puasa. Tepi Penbonio. Untuk makluman, sekarang waktu saya ambil konten ni jam 4 lebih. Saya ada rasa keletihan kerana panas sangat hari ini. Cuaca panas sangat. Saya tak larat nak jalan-jalan. Saya berdoa agar semua peniaga di sini murah-murah rezekinya ya. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat daripada saya. Selamat berpuasa semua. Assalamualaikum.